Setelah sekian lama menjalin kedekatannya bak pasangan yang sudah jadian, akhirnya Rizky Billar diterima oleh ayah Kejora dan kakak kandung Lesti Kejora. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Kabar bahagia untuk hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ayah Lesti Endang Mulyana mengaku pasti akan menerima pinangan Rizky Billar. Begitu pula dengan kakak tertua Lesti, Benny Mulyana. Endang Mulyana mengaku tak keberatan jika putrinya Lesti Kejora dilamar dalam waktu dekat ini. Endang menyerahkan semuanya kepada Lesti dan calon suami yang dalam hal ini Rizky Billar. Kalau saya sih, dia mau ngelamar besok, mau ngelamar sekarang ya silakan saja, kan tergantung kesiapan dua pihak, kata Endang Mulyana. Tak mau mengekang, Endang mengaku akan mendukung setiap keputusan yang diambil Lesti Kejora. Jika Lesti dan Rizky Billar sudah siap menikah, maka tak perlu lagi menunggu hingga tahun depan. Kalau memang udah sama-sama siap, silakan saja. Saya paling ngedukung aja, nggak usah nunggu tahun depan. Yang penting mereka berdua siap, ya udah, ujar Endang Mulyana lagi. Lebih lanjut, Endang Mulyana juga bercerita soal sosok calon menantu. Sejak dulu diakui Endang, dirinya tidak pernah punya kriteria khusus mengenai pria yang akan jadi suami anaknya tersebut. Yang terpenting, pria tersebut bisa membawa Lesti menjadi sosok yang lebih baik dari sekarang. Udah sering saya katakan, saya nggak ada target menantu idaman yang nomor satu. Bisa membimbing anak saya dari nggak baik jadi baik, dari nggak bisa agama jadi bisa agama, gitu aja kalau saya, tegas Endang Mulyana. Meski sempat mengaku siap melepas Lesti dalam pernikahan, Endang berujar bahwa ia akan tetap mengawal sang putri. Endang sadar betul akan pentingnya penjagaan orang tua terhadap anak perempuan satu-satunya itu. Anak saya cewek, terutama dari jaga jaraknya. Saya nggak mau lepas anak saya jauh dari keluarga. Anak cewek itu paling berat urusannya, ungkap Endang. Bukan berarti harus mengambil hati saya. Intinya, yang dekat sama Lesti harus tahu bahwa keluarga Lesti seperti ini, sambungnya. Setali tiga uang dengan sang ayah, Benny Mulyana, kakak Lesti juga mengurai hal yang sama soal pernikahan adiknya tersebut. Bahkan, Benny tampak siap jika nantinya ia dilangkahi Lesti Kejora dalam urusan pernikahan. Kalau saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hati dia, ungkap Benny Mulyana. Tak hanya rela, Benny Mulyana bahkan senang jika Lesti menikah duluan. Sebab Benny merasa tak perlu lagi mengkhawatirkan Lesti jika sang adik sudah menikah dan punya suami. Hal itu seolah disampaikan Benny Mulyana sebagai kode untuk calon Lesti Rizky Billar. Kalau laki-laki itu mah bebas, jadi nggak ada patokan, santai aja, ujar Benny Mulyana. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.